Kita sekarang sudah pada materi kesamaan dua himpunan. Nah, ini akan saya besar titik, saya perbesar sedikit. Nah, kesamaan dua himpunan. Kapan dua himpunan dikatakan sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba amati tabel berikut ini. Dua himpunan ini sama. Ya, himpunan A dan B sama-sama isinya 1, 2, 3. Ini juga elemennya 1, 2, 3. Himpunan ini sama, walaupun dibolak-balik, dibalik bola, asal elemen penyusunnya sama dianggap sebagai himpunan yang sama. Ya, tidak harus urutnya sama. Ya, karena di dalam himpunan tidak harus urut. Ya, tapi akan lebih baik kalau kalian menulisnya urut. Biar apa? Biar kalian sendiri tidak akan kelupaan mana yang belum ditulis, mana yang sudah. Ya, kalau himpunan ini tidak sama, jelas tidak sama. Ini elemennya ada 4, ini elemennya ada 3. Ya, walaupun ada sebagian yang sama. Ya, ini artinya himpunan B ini adalah himpunan bagian dari himpunan A, karena seluruh yang ada di B itu ada di A, kan gitu ya. Dua himpunan ini tidak sama. Ya, tapi nomor 4 ini, dua himpunan ini adalah ekuivalen. Ya, bukan via valen ya. Ekuivalen. Kalau dua himpunan ekuivalen itu adalah jumlah elemennya itu sama. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Ini kiri kanan AB dan ini sama, walaupun dibolak-balik, dibalik bola, asal elemen-elemennya jumlahnya sama dan elemennya sendiri adalah sama, ya pasti sama. Ini juga PQRS dan PRSQ sama, ya jumlahnya sama, penyusunnya juga sama. Kalau ini jelas tidak sama, ini PQR di sini P yang sama cuman P dan R, ya. Q-nya di sini tidak ada. Nah, ini namanya dua himpunan beririsan. Ya, ada bagian yang sama, tapi tidak semuanya. Ada yang ada di A, nggak ada di B. Ada ini ada di B, nggak ada di A. Nah, ini dua himpunan beririsan. Ya, ini tidak sama dan juga tidak ekuivalen. Apalagi yang ini, jelas. Ini ada titiknya 3 seperti ini berlanjut sesuai dengan pola. Kalau ini ABCD, kalau ini ABCD, EFG, HIJ, dan seterusnya. Ya, itu adalah hubungan antara hubungan kesamaan dua himpunan. Gitu ya. Oke, buatlah pernyataan tentang dua himpunan dikatakan sama atau tidak sama. Ya, boleh kalian tulis di kolom komen. Sedikit contoh 27 bersifat berikut alternatif penyelesaiannya. Di sini diketahui himpunan harum dan murah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. M di sini ada, di sini M ada. U di sini U ada. R di sini ada, di sini ada. A di sini ada, di sini ada. H di sini ada, di sini ada. Jadi dua harum ini, dua himpunan harum dan murah ini adalah dua himpunan yang sama. Kalau sama pasti ekivalen. Ya, ekivalen itu jumlah anggotanya sama. Seperti itu ya. Ini anggotanya ada 5, ini anggotanya ada 5. Selidikilah apakah A ini adalah himpunan bagian dari B. Apakah B himpunan bagian dari A? Jawabannya adalah ya. Kalau himpunan sama, pasti saling merupakan himpunan bagiannya. Himpunan bagian itu boleh sama plek. Karena semua A ada di dalam B, dan sama juga semua B ada di dalam A. Ya. Jadi, ini ternyata ekivalen. Ini ternyata adalah benar, ini benar. Perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang bisa kamu temukan? Kesimpulannya adalah elemen-elemennya sama, yang jelas ya. Kalau versi buku, ya karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B atau NA jumlah elemen A sama dengan elemen B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Jadi dua himpunan pasti ekivalen, tetapi dua himpunan yang ekivalen belum tentu sama. Tapi dalam kasus harum dan murah tadi, ini sama dan ekivalen ya, tapi belum tentu untuk himpunan-himpunan yang lain. Ya, ini dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika, tidak boleh yang lain. A adalah elemen B dan B adalah elemen A, dinotasikan A itu sama plek dengan B, ya, sama dengan B. Jika jumlah atau bacanya kardinalitas dari himpunan A sama dengan kardinalitas
himpunan B atau elemen A jumlahnya sama dengan elemen himpunan B, maka dua himpunan dikatakan ekuivalen ya dengan himpunan B. Ayo kita menalar ya. Setelah ayo kita menalar, langsung ayo kita berlatih. Tapi ayo kita menalar ini coba kita kerjakan sama-sama dulu ya. Ini di bidang kerja kita biar kita bisa melakukan coret-coret. Selesaikan soal berikut ini. Diketahui himpunan P adalah 1, 2, 3 dan Q adalah 1, 3, 2. Selidiki apakah P adalah himpunan bagian dari Q, apakah Q adalah himpunan bagian dari P. Yang paling enak ya kita gambar diagram P-nya. Kalau himpunan bagian pasti ada di dalamnya. P saya kasih simbol biru, Q nanti adalah merah misalnya. Jadi ternyata yang biru ini adalah 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 ini adalah masuk P. Ya, P. Sekaligus 1, 2, 3 juga masuk Q. Ya, overlapping seperti ini. Dia juga masuk Q. Jadi kesimpulannya apa? Semua Q ada di dalam P dan semua Q, P ada di dalam Q. Ya, semua 1, 3, 2, 1, 2, 3 ini semua ada di sini. Dan 1, 3, 2 ini juga ada di sini semuanya. Ya, dua himpunan ini adalah yang pertama jelas ekuivalen karena kardinalitasnya sama, ya ekuivalen. Dan karena elemennya sama, maka dua himpunan ini adalah sama. Ya, coba diskusikan dengan temanmu jika dua himpunan ekuivalen, apakah kedua himpunan pasti sama? Belum tentu. Misalnya saya punya A, isinya adalah A, B, C. Nah, ada himpunan B, isinya adalah 1, 2, 3 ya elemen-elemennya. Jumlahnya sama, kedua himpunan ini ekuivalen. Karena kardinalitasnya sama, jumlah elemennya sama. Tetapi tidak sama kedua himpunan ini karena jelas beda 1 dengan A ya. Ini 2 dengan B juga beda, 3 dengan C juga beda. Nah, jika dua himpunan sama, apakah kedua himpunan pasti ekuivalen? Ya. P dan Q ini sama, artinya P dan Q pasti juga ekuivalen, jumlahnya pasti sama. Baik, ini ayo kita menalar video berikutnya, langsung kita akan latihan ya. Oke, sekarang ayo kita berlatih 2.6, kita mulai dari nomor 1. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mencacah seluruh anggotanya. Kita jawab yang A dulu di sini. Himpunan A ini adalah himpunan A, X adalah anggota himpunan A. Sedemikian sehingga X elemen P, ya, P ini bilangan prima. Ya, X kurang dari 20. P bilangan prima. Oke, jadi bilangan prima yang kurang dari 20 dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sampai kurang dari 20 ya. Ya sudah. Ini adalah bilangan-bilangan prima. Ada yang lewat? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, nah ini sudah tidak ada. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk A. Sekarang yang B. B ini X, X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Bulat positif, ya. Bulat positif ini kita mulai dari 0. Ya, sama dengan cacah bulat positif itu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya, oke. 11 ya. Jadi 12 yang ikut karena 12 ini harus kurang dari 12. Nah, gitu ya. Sekarang yang C. C cara bacanya gini ya. X adalah elemen himpunan C sedemikian rupa sehingga X adalah kuadrat dari bilangan bulat yang kurang dari 100.
Jadi C ini yang termasuk C jangan di atas A. Ini agak banyak masalahnya. Di sini space-nya agak lebar. Nah, sini. Bilangan kuadrat yang kurang dari 100. X adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yang kurang dari 100. Ya, kita lihat ada sebanyak apa sih? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2, 3 kuadrat 2 kuadrat 4. Ini 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Loh, sudah ini aja ya. Kalau 10 kuadrat sudah 100, jadi nggak ikut. Nah, ini aja. Sekarang yang D, ini menarik ya. X ya adalah anggota himpunan D sedemikian rupa sehingga X kurang dari 10 dan X elemen bilangan genap positif. Jadi ini harusnya ada elemennya ya. Gitu. Ya, jadi yang untuk yang D, D sama dengan bilangan genap itu dimulai dari 0. Ya, kemudian 2, 4, ya, kemudian 6, kemudian 8, ya. Nah, kemudian 10 sebenarnya, tapi 10 kan tidak boleh ya, dibatasi ya, harus lebih kecil dari 10, jadi ini. Ya, kenapa dimulai dari 0? Ya, tidak dimulai dari 2, karena dari definisi bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Artinya tidak ada sisa. Habis. Misalnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 2 kan gitu ya. Sisanya 0. Jadi definisi habis dibagi itu tidak menghasilkan sisa. Dan definisi kedua, dua bilangan genap kalau dijumlah hasilnya harus genap. Ya. Jadi 0 ditambah berapapun asal genap hasilnya genap. Misalnya 0 tambah 4 hasilnya 4. Artinya apa? 0 ini bilangan genap karena dua bilangan genap kalau dijumlah harus menghasilkan bilangan genap. Dan bilangan genap apabila ditambah dengan bilangan ganjil hasilnya harus ganjil. 1 tambah 0 tambah 3 hasilnya 3. Jadi dari semua definisi ya menyiratkan kalau 0 adalah termasuk bilangan genap. Ya, karena ini agak kontroversi ini ya. Baik, ini pembahasan nomor 1. Nomor 2, nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Sekarang dimulai dari yang A, ya, ini dimulai dari 0. Ini boleh cacah, boleh bulat, terserah. Dan ini adalah kelipatan 3. Ya, ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Ya, jadi kalau saya bilang bilangan cacah kelipatan 3 juga enggak juga. Nah, bilangan cacah yang habis dibagi 3. Gitu aja. 0 kan habis dibagi 3. Buktinya sisanya 0 kan gitu ya. Jadi himpunan bilangan cacah yang habis dibagi 3 yang kurang dari 12. Ya, gitu ya. Atau himpunan bilangan bulat gitu juga boleh. Jadi P ya, ini adalah X ya. X ini kurang dari jangan 12 ya, kurang dari 13 gitu, dan X habis dibagi 3 ya, terus X adalah elemen bilangan jangan bulat ya, kalau bulat nanti ada minus, elemen bilangan cacah. Nah, seperti ini, jadi bilangan cacah yang habis dibagi 3 yang kurang dari 13 ya. Oke. Kemudian yang B. Ya. Ini adalah Q. Q dari minus 3 sampai 3 dan ini adalah bulat. Ini gampang ya. Jadi dari ini min 3 ya. X adalah himpunan bagian adalah elemen-elemen Q ya. Adalah himpunan dari Q, apa anggota himpunan Q, boleh seperti itu kalimatnya. Sedemikian sehingga minus 3 lebih kecil sama dengan X ya, lebih kecil sama dengan 3
ya, dan x elemen bilangan bulat. Nah, seperti ini, enak ini, wis. Nah, oke, seperti ini. Sekarang yang C ini adalah R, ya. C adalah R. R adalah, nah ini gimana ini nulisnya? R sama dengan MNOP. Ya, R ini notasi pembentukan. Ini urut enggak ya? O P K L M N O P H ya. Jadi X ya, X lebih kecil dari O ya. Lebih kecil M lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan P ya. Dengan X adalah elemen abjad secara urut. Abjad secara urut. Nah, seperti ini. Jadi ini kan urut ya, habis K, L, M, N, O, P, H dan seterusnya ya. Cuman ini yang diambil dari M sampai P aja ya. Ini perlu kita tuliskan secara urut biar kita memastikan kalau itu urut ya, enggak acak ya. Oke, ini adalah pembahasan untuk nomor 2. Sekarang nomor 3, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kita mulai dari yang A, ya. P sama dengan bilangan cacah ganjil kurang dari 20. Ya, cacah itu mulai dari 0. Ya, karena ganjil dimulai dari 1, ya. 3, 5, 7, 11, 13, 15, kemudian 19. Ya, 20 nggak ikut karena nggak, 20 adalah genap. Ya, 21 ya jelas enggak ya, harus kurang dari 20. Oke. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Jadi sekarang yang B. Hi. Bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Ya, harus kelipatan 4 kalau gitu ya, karena harus habis dibagi 4. Yaitu 4 ya, ini 4 kali 1, 4 kali 2 16 8, maaf. 8 4 kali 3 16, 4 kali 4 4 kali 3 12 dulu. Wah. Berkelewat 12. 12 4 kali 4 16, 4 kali 5 adalah 20, 4 kali 6 24 ya. Sampai 40 ya. 4 kali 6 kan 4 kali 7 sekarang. 28 ya, 28. 4 kali 8 itu 32. 32, 4 kali 9 36. Nah, ini ya. Yang bilangan genap antara 1 dan 40. Jadi 40 nggak ikut ya. Oke. Sekarang yang C, bilangan prima antara 50 dan 80. Harus prima ya. R. Prima itu yang genap hanya 1 yaitu 2. Yang lain semuanya ganjil. Ya. 51 bisa enggak bilangan lain yang bagi? Enggak bisa. 51 termasuk prima. 53 53 apakah bisa dibagi 3? Enggak bisa ya. Jadi ini termasuk bilangan 53. Kalau dibagi 3 enggak mungkin ya. Jadi ini 53 ini termasuk bilangan prima sampai berapa? 80 ya. Terus 55 bisa dibagi dengan 5, 57 ya, dan enggak yang bisa bagi 57. Nah, misalnya dibagi 3 maka ini akan dapat 1, ini 3 ya. Ini 3, ini 2 ya. Ini 7. Nah, 27 bisa dibagi 3. Berarti 57 enggak ikut ya. Enggak termasuk, 57 masih bisa dibagi 3 ya. Habis itu ini kan dikalikan 3, 13 ya.
Jadi 57 ini tidak termasuk prima. Kita cari lagi 59. 59 bisa tidak dibagi 3. 59. 59 dibagi 3 tidak bisa. Dibagi bisa enggak ini ya? 1 29 ya. 29 itu prima. Terus ini misalnya 1 3 kan ini 29. Enggak bisa dibagi 3, dibagi 7. Mungkin dibagi 7 enggak mungkin ya. 7 kali 7 sudah 49. 7 kali 8 itu 48. 7 kali 8 ini 56 ya, enggak mungkin. 59 ternyata ya. 59 ini prima. Ya. 59 terus kemudian 61. 61 kalau 60 pasti bisa dibagi ya. Benar masalahnya 61. Ya, kalau dibagi 3 ini dapat nggak bisa dibagi 3 ya. 60 bagi 3 yang bisa. 61 dibagi 7 enggak mungkin. Enggak ada faktornya 61 dibagi 9 enggak ada 61 masuk. Kemudian 63 bisa dibagi 3, 65 bisa dibagi 5, 67. 67 bisa enggak dibagi 3 misalnya. Ini dapat 2, ini 6, 7 enggak bisa bagi 3. Ya, dibagi 7 enggak bisa, dibagi 5 enggak bisa, dibagi berapa lagi? Dibagi 2 jelas enggak bisa ya, dan kelipatannya dibagi 13 bisa enggak? 13 enggak bisa, 3 itu enggak bisa berubah jadi 7. Bisa ya, 3 kali 9 kan 27. 67 kalau dibagi 13, 13 kali 1 13 kali 2 adalah 26 kali 3 ya. Kali 3 39 kali 4 yang bisa 7 misalnya kali 9. 9 kali 3 ini adalah 27, nyimpen 2, 901, 9. 107 tapi ya bukan 67, 67 masuk kelihatannya. Ya. 67 masuk prima ya. Karena tidak ada yang bisa 67 ini bagi. Kita punya prima berapa sih? 19. 19 misalnya saya kalikan 3. 3 kali 9 ini adalah 18. 27 ya. 7 nyimpen 2 ya. 3 kali 1 3 tambah 2 57 ini. 57 memang nggak bisa ya. Tadi sudah saya batalkan. 59 yang 57 ini bisa termasuk bukan. Kalau 67 ya. Kemudian 67, 69, 69 bisa bagi 3. Sekarang 71, ya 71 kelihatannya tidak bisa. Ya 71 ini prima. 73, 71 ini bagi 3 tidak bisa ya. Ini dikalikan berapa 2? Ini 6, 11 bagi 3 tidak mungkin. Ya, 71 termasuk prima. Dibagi 13 juga tidak bisa ya. Coba ini tambah 13. Ini tadi 9 ya. Ini 9 tambah 3 ini 12. 2 nyimpen 1, 5, 6, 72 ini. Kalau 72 bisa. Ya, kalau 71 tidak bisa. Ini 19 dikalikan berapa ini? 4. Ini dapat ini bukan ya. Ini aja 19 bagi 4. Maksud saya kan kelipatan 19 ada enggak yang 71 gitu loh. Ini 3 ya. Oh, kalau kalikan 4 ini 36. 6 ini jelas belakangnya 6 ya. Ini 4 tambah 1 56. Jelas enggak ya, 71 prima kelihatannya, 73 ya. Kemudian 75 enggak jelas enggak, 77 bisa bagi 11. 79. 79.
Nah, ini 79 bisa enggak dibagi tadi 13 kali 9 jelas enggak, 13 dikalikan coba 79 ini dibagi 3 bisa enggak dibagi 3 ini dapat 1 ini dapat 2 maaf, ini 2, 6, 19 enggak mungkin, kalau dibagi 5 enggak mungkin, dibagi 7 7, coba 79 bagi 7 ya, 7 kali 10 sudah 70, 7 kali 11 77, enggak mungkin 79, jadi kemungkinan 13 juga mungkin, 79 kelihatannya prima juga. Jadi kita intinya cek mana yang tidak bisa dibagi gitu ya. Jadi kalau di sini ternyata saya memasukkan yang nggak prima, coba tolong di kolom komen nanti ya. Kalau saya menemukan mungkin saya akan komentar juga di bawah. Jadi kemungkinan ini yang prima. Lama ya bikin C ya. Sekarang yang D. Bilangan bulat kurang dari 10 lah, ini mudah. Ya, D bilangan bulat kurang dari 10. Bilangan bulat itu dimulai dari minus tak hingga ya, jadi titik-titik-titik seperti ini dari sangat kecil ya, di sini min 1, min 2, kok min 2, 0 ya, menurut saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sudah ini aja, 10 nggak ikut ya, karena ini kurang dari 10 harus, oke, dan ini sampai minus tak hingga itu termasuk kurang dari 10 juga ya. Jadi ini adalah pembahasan untuk nomor 3. Nomor 4 ya, sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut ini. Semesta itu bisa melingkupi. Jadi untuk yang A ini semestanya bisa bilangan bulat, bisa bilangan cacah, juga bisa bilangan asli. Jadi bilangan yang lain, alternatif lain bisa bilangan rasional ya, ini juga bisa. Jadi bilangan prima juga bisa. Jadi banyak yang bisa mewakili untuk 2, 3, 5, 7 ini. Yang penting semesta ini harus di dalamnya itu masuk ini, seperti itu ya. Itu untuk yang A, untuk yang B, alternatif untuk bisa jadi semesta adalah ini 2, 4, 5, 6, 8, 10 bisa bilangan genap. Bisa bilangan cacah. Bisa bilangan ganjil, nggak mungkin. Genap sudah, cacah sudah, asli. Bilangan bulat. Banyak ya, kemudian ini bisa juga bilangan rasional, jadi macam-macam. Jadi ini sudah lebih dari 3. Sekarang yang C. C ini sapi, kerbau, kambing. Wah, ini bisa hewan herbivora. Bisa hewan gitu aja boleh, hewan. Atau lebih tinggi lagi juga bisa makhluk hidup. Ya, juga sapi, kerbau, kambing ini adalah boleh juga hewan yang diizinkan untuk kurban misalnya, hewan kurban. Ya, jadi sapi boleh, kerbau boleh, kambing boleh, ayam ya enggak ya. Jadi kurban biasanya gitu ya. Jadi kalau kita ke masjid biasanya kurbannya ini. Ya, saya nggak tahu ayam boleh enggak ya. Yang jelas tumbuhan enggak ya. Jadi sapi, kerbau, kambing yang biasanya, unta ya kalau di Arab sana. Sekarang yang D ya, jadi ini boleh makhluk hidup boleh ya. Ini sapi, kerbau, kambing juga boleh makhluk hidup. Nah ini karnivora bisa ya, ini karnivora. Nah ini boleh binatang yang halal dimakan bagi orang Islam ya. Ini boleh juga macam-macam ya. Karnivora ini bisa karnivora bisa ya, harimau, buaya, singa bisa, vertebrata. Nah, ini juga boleh vertebrata, hewan bertulang belakang ya. Terus ini boleh juga harimau,
Karnivora pemakan daging ya, karnivora bertulang belakang hewan gitu boleh. Atau lebih tinggi lagi makhluk hidup juga boleh, karena ini juga makhluk hidup ya, harimau, buaya, singa, terus hewan berdarah panas ya, baik yang atas maupun bawah boleh hewan berdarah panas, darah panas atau poikiloterm. Eh, bukan ya? Homeo, aduh saya lupa. Kalau nggak poikiloterm ya homeopolyterm ya. Coba googling aja. Yang jelas harimau, buaya, singa ini adalah hewan berdarah panas. Ya kalau ikan baru berdarah dingin. Ya istilahnya saya lupa. Ya googling ya. Ini sudah ya, sudah lebih dari tiga masing-masing ya. A, B, C, D. A sudah, B sudah, C sudah, D sudah. Baik, ini pembahasan nomor 4. Nomor 5. Apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Sama itu harus persis ya, tidak boleh ada bedanya. Ya. Jadi kalau A dan B ini jumlah elemennya sama, sama-sama satu. Ya, ini ada himpunan di dalam himpunan. Ya. Jadi ini tidak sama tapi ekuivalen ini. Tapi tidak sama. Ini nah, apalagi ini. Ini himpunan satu dan himpunan satu. Di dalamnya ada himpunan lain yang merupakan satu. Ini apa ya? Ini kalau digambar, semesta ini adalah di dalam semesta ini ada angka satu dan himpunan lain yang dalamnya itu satu. Ya, ini misalnya himpunan A gitu ya, yang nilainya satu. Intinya S ini hanya ada satu angka yaitu satu. Nah, kalau seperti ini harusnya ini sama RS karena anggotanya hanya satu, ya. Jadi semesta ini nih di dalam semesta ini hanya ada angka satu, harusnya ini sama harusnya, ya. Jadi keduanya sama. Ya kalau ini nggak sama tapi ekuivalen. Kalau ini jelas sama juga, di dalam himpunan kosong ada himpunan kosong, ini sama. Ya, sama-sama himpunan kosongnya. Sama-sama nggak punya anggotanya. Kalau ini MNOP, MOH, ini jelas sama. Kalau ini paling mudah ya. Jadi ada M-nya, ada N-nya, ada O-nya, ada P-nya. Ya, jelas ini sama. Jadi menurut saya seperti ini ya. Kalau sama, itu jumlah elemennya harus sama. Dan elemen-elemennya juga harus sama. Dibolak-balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi ini adalah pembahasan untuk nomor 5. Untuk nomor 6 ya, tentukan semua bilangan kuasa dari himpunan-himpunan berikut ini. Ini sudah sering kita bahas, jadi tidak akan saya selesaikan sampai tuntas. Cuman pekerjaan ini ya harus bukan harus, saya sarankan kita pakai segitiga Pascal. Untuk yang anggotanya 3 kayak gini, ditunggu sampai angka keduanya 3. 1, 3, 3, 1. Kita pakai ini nanti untuk yang A. Jadi, yang anggotanya 0 ada 1, yang anggotanya 2 ada 3, yang anggotanya 3 ada 3, dan anggotanya 2 ada 3, dan anggotanya 3 ada 1 nanti. Untuk yang B, karena 1, 2, 3, 4, nanti di sini 1, 4, 6, 4, 1. Ya, kita pakai yang ini untuk yang B. Jadi nanti jumlahnya untuk yang B ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Kalau ini 2 pangkat 3 nanti akan ketemu 8. Kalau ini 2 pangkat 5 nanti ada 32. Sama ya, jadi sama dengan soal-soal yang saya bahas sebelumnya ya. Dan ini nanti pastikan biar enak, nanti 1, 5, 10 ya, 10, 5, 1. Nanti yang satu anggota ada 1, ini 0 anggota ada 1, ini yang satu anggota ada 5, nanti yang dua anggota ada 10, yang tiga anggota ada 10, yang empat anggota ada 5, dan yang 5 anggota nanti ada 6. Cuman ini A, U, I, E, O. Sebelumnya saya kan sudah menyelesaikan untuk 2, 3, 4, 5, 6, dan itu ya. Lihat soal nomor 2 untuk sebagai referensi mengerjakan ini.
Baik, saya rasa pengantarnya seperti ini. Coba kalian kerjakan sendiri ya detailnya. Nomor 7, diketahui ini A, B, C, dan D. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, kita lihat A ini 246, yang B 26. Jadi, pasangannya seperti ini, B itu adalah himpunan bagian dari A. Ini yang bisa kita temukan yang pertama ya. Kita menemukan yang lain lagi, apalagi 46 ada di sini. Jadi C itu himpunan bagian dari A juga. Kita lihat 468. Nah, ini nggak nyambung dengan ini ya. Sekarang B dengan D kita lihat 26, ini bukan ya. C dengan D. Nah, ini yang ketiga adalah C himpunan bagian dari D juga, karena 46 ini ada di dalam D. Kemudian 26 tidak bisa di dalam D ya, karena ini ada 2 di sini, 2 tidak ada. Jadi kita hanya bisa menemukan tiga hubungan ini rasanya. Ya, karena ini nggak mungkin bisa dihubungkan dengan ini. Baik, ini pembahasan nomor 7. Sekarang nomor 8, diketahui P adalah himpunan siswa di kelasmu, ya, kelas kalian masing-masing yang mempunyai adik. Nah, kalian cari teman-teman kalian yang punya adik siapa saja, nyatakan P dengan mendaftar anggotanya. Jadi P ini adalah teman-teman kalian yang punya adik. Misalnya ada Adi, Adi kamu tanya punya adik enggak? Oh punya, kamu tulis. Ya, terus Budi, misalnya ini ya. Jadi ini harusnya diisi sama teman-temanmu di kelas, kamu tanya ya. Terus misalnya Charlie dan seterusnya ya. Ini boleh kalian isi teman-teman kalian di sekitar bangku ya. Dengan mendaftar anggotanya, Hi adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai kakak. Nah, ini Hi yang mempunyai kakak. Boleh jadi Adi ini selain punya adik juga punya kakak ya, misalnya Adi ini punya adik dan punya kakak, tapi Budi misalnya punya kakak aja, jadi nggak usah ditulis. Punya adik saja, nggak punya kakak, nggak usah ditulis. Charlie juga nggak usah tulis, karena misalnya dia hanya punya adik, yang punya kakak nanti ada Derry. Kok Dread ya? Ya usah, nggak apa-apa, Dread gitu aja ya. Terus misalnya siapa? Emmy. Terus F misalnya Fadil. Ya, ini saya urut aja ya. Jadi ini bagaimana kalian cara mendaftar. Nah, pada kenyataannya ya teman-teman kalian sendiri ya. Hi adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai kakak. Nyatakanlah Hi dengan mendaftar anggotanya, ini caranya ya, didaftar. Nyatakanlah himpunan P dan Q dalam suatu diagram Venn. Jadi boleh jadi diagram Venn-nya seperti ini. Ya. Nah, ini semesta adalah teman kelas. Semesta adalah kalian kelas apa? Misalnya kelas 7A misalnya ya. Kelas 7A siswa kelas 7A adalah semestanya. Nanti ada P, ada H. Nah, seperti ini. Ada P, ada H. Nah, P ini yang punya adik, H adalah teman yang punya kakak. Berarti Adi di sini punya adik dan kakak, ada di sini. Adi. Ya, jadi Adi ada di P, juga ada di H. Tetapi Budi dan Charlie hanya ada di P. Budi dan Charlie hanya ada di P. Ini A gitu aja ya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan Dread, Emmy, dan Fadil hanya ada di H, D, ini E, ini F. Nah, kurang lebih diagram Venn-nya adalah seperti ini nanti. Ya, coba kalian kerjakan dengan mensurvei teman-teman kalian. Baik, ini ya salah satu kemungkinan ya, atau contoh pengerjaan untuk soal nomor 8.
Sekarang nomor 9, tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Jadi disuruh bikin kalimatnya mungkin ini ya. Untuk yang A, ini kalimatnya, ini adalah elemen dibaca ya. X adalah elemen himpunan dari X gitu ya. Nah, himpunan ini. Jadi ini elemen itu bagiannya atau detailnya ya, pengisinya dari himpunan. Nah, yang B, himpunan X ya. Ini adalah himpunan bagian dari himpunan X. Nah, ini boleh. Ini pernyataannya benar juga. Himpunan X adalah himpunan bagian dari himpunan X itu sendiri. Ya, yang C. Nah, himpunan X adalah himpunan X adalah ya elemen dari himpunan yang di dalamnya ada himpunan X. Waduh, ini agak repot bacanya ya. Jadi himpunan X ya adalah, kalau ini bacanya elemen ya, adalah elemen dari himpunan ini. Di dalamnya ada himpunan lagi, himpunan dari himpunan ya, himpunan dari himpunan X ya. Yang D ini adalah tanda untuk himpunan kosong. Himpunan kosong adalah elemen dari himpunan X. Dari himpunan X ya. Yang E, ini X adalah elemen dari, X adalah elemen dari himpunan-himpunan X. Himpunan yang di dalamnya ada himpunan X ya. Atau kita tulis seperti ini. Jadi himpunan kosong ini adalah elemen dari semua himpunan. Jadi himpunan apapun di dalamnya ada himpunan kosong ya. Jadi ini pun ya memang nggak ditulis himpunan kosongnya, tapi pada dasarnya di dalamnya pasti ada himpunan kosong ya, itu selalu seperti itu. Yang F ya, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan X, ini benar. Himpunan kosong adalah himpunan bagian adalah yang F ya. Nah, ini ke kode himpunan bagian, himpunan bagian dari himpunan X ya. Yang G, ini himpunan X adalah elemen dari himpunan X. Himpunan X adalah elemen dari himpunan X ya. Jadi himpunan X itu merupakan juga apa, himpunan bagian juga elemen. X, himpunan X adalah elemen dari himpunan-himpunan X. Himpunan X adalah elemen dari himpunan-himpunan X gitu ya. Oke, ini nomor 9 ya, kita belajar cara bacanya aja ini ya. Oke, kita akan lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 10, diketahui A himpunan bagian dari C, B himpunan bagian dari C. Lukislah seluruh kemungkinan diagram Venn dari himpunan ABC. Kemungkinan pertama, ya, ini apabila A itu sama dengan B. Jadi jika A sama dengan B, maka diagram Venn kemungkinannya seperti ini. Ya, ini semestanya. Jadi A dan B itu overlapping. Ini A, ya, B saya gambar merah, ini overlapping. Ya. A dan B jadi satu. Nah, kedua-duanya berada di dalam C. Ya, keduanya berada di dalam C. Himpunan bagian itu harus di dalamnya. Ya, seperti ini.
Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apabila A himpunan bagian dari B. Ya, ini apabila A himpunan bagian dari B. Jadi A kita gambar dulu. Ya, ini A. A ini ada di dalamnya B. Ya, A ada di dalamnya B. Di sini. Ya, ini ada di dalamnya B. Terus kemudian keduanya berada di dalam C. Ya, keduanya berada di dalam C. Dan ketiganya pasti berada di dalam semesta, kan gitu ya. Ini kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain lagi, ya, boleh jadi B yang himpunan bagian dari A. Kalau seperti ini, ya B di dalam dulu. B, baru kemudian kita gambar A. Jadi B ada di dalam A. Ini B di dalam A. Nah, kedua-duanya sekarang di dalam C. Ya, kedua-duanya di dalam C. Ini skenario kalau B itu himpunan bagian dari A. Ini semesta. Apakah ada lagi? Nah, boleh jadi A dan B beririsan. Kita kan tidak tahu A dan B itu kondisinya seperti apa. Boleh jadi A dan B beririsan. Jadi ini A, ya. Terus kemudian beririsan dengan B. Ya, beririsan dengan B. Ya. Nah, keduanya berada di dalamnya C. Ya, berada di dalam C. Dan ketiganya berada di dalam semesta. Nah, ini semestanya. Nah, semesta. Ya, kemungkinan seperti ini. Kemungkinan yang lain, A dan B ini A irisan B ya. Simbolnya kayak N gitu. Nah, kemungkinan yang lain, A dan B itu saling terpisah. Jadi ini A, ya, B terpisah. Jadi B yang merah ya. Nah, B di sini. Tapi walaupun terpisah, keduanya ada di dalam C. Ya. Misalnya A itu tumbuhan, B hewan, C ini makhluk hidup. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, semuanya ada di dalam semesta. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang sempat saya pikirkan. Kalau ada kemungkinan yang lain, coba sampaikan di kolom komen ya. Jadi yang bisa saya segera saya pikirkan ini A sama dengan B, A di dalam B, B di dalam A, A beririsan dengan B, atau A dan B itu terpisah. Baik, ini pembahasan nomor 10. Sekarang nomor 11. Misalkan M adalah himpunan yang didefinisikan, ya. X adalah elemen dari himpunan, ya, dan X elemen bilangan bulat. X kuadrat kurang dari 10, X min 1 kurang dari 2. Dengan B adalah bilangan bulat, tentukan banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M. Ya. Jadi kita lihat dulu yang merupakan anggota M itu berapa saja, angka berapa saja kita daftar. Ya, intinya adalah bilangan bulat. Kondisi pertama, X kuadrat ini harus lebih kecil sama dengan 10. Ya, ya, karena B adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat ini bisa negatif. Ya, jadi kita bayangkan bahwa X ini misalnya kita masuki, ya, misalnya kita masuk X sama dengan 3 misalnya, atau 4. X kita masukkan min 4. Apakah min 4 ini masuk? Ya, ya, kita masukkan aja min 4 kuadrat lebih kecil sama dengan 10. Min 4 kalau dikuadratkan itu 16. Ya, apakah 16 itu lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Jadi untuk data X min 4 tidak mungkin. Ya, kita cari X sama dengan min 3. Kita masukkan ke persamaannya, apakah min 3 kuadrat lebih kecil dari 10? Ya, jawabannya adalah iya, karena min 3 kuadrat itu 9, dan 9 lebih kecil dari 10. Kalau min 3 masuk, kita bisa berharap X sama dengan min 2 juga
Masuk, kalau kita masukkan X-Men 2 ya, jadi ini masuk ya, saya kasih tanda ini masuk. X-Men 2 ini kalau kita kuadratkan akan menjadi 4. Dan 4 itu lebih kecil dari 10. Jadi X-Men 2, oke. Sekarang X sama dengan min 1, jelas oke ya. Kalau kita kuadratkan 1 dan 1 itu lebih kecil sama dengan 10. Sekarang kita coba lagi X sama dengan 0. 0 itu termasuk bilangan bulat. Dan 0 kuadrat itu lebih kecil sama dengan 10. Nah, kalau min sudah kita dapatkan, cara yang sama pasti kita dapatkan di plus. Plus 4 pasti nggak masuk juga. Jadi X sama dengan 4 jelas tidak boleh, karena 16 itu tidak lebih kecil dari 10, lebih besar. Jadi yang boleh nanti adalah X sama dengan habis 0 ya, 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, nah ini aja. Jadi kalau ditinjau dari persamaan ini, persamaan X kuadrat lebih kecil sama dengan 10, nanti yang boleh menjadi himpunan penyelesaian adalah dari mulai min 3 sampai 3. Min 3, ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini, ya. Tetapi kita mempunyai dua syarat. Syarat yang kedua, ya. Ya, ini syarat pertama. Saya tulis pakai warna merah aja ya, biar nyolok. Nah, sebentar. Nah, ini syarat pertama. Syarat satu atau pertama. Sekarang kita pikirkan syarat kedua. Kedua. Ya. Nah, ini syarat kedua ini coba kita uraikan. Jadi, X min 1 harus lebih kecil dari 2. Artinya apa? Min 1-nya bisa kita pindah ke sana. X ini harus lebih kecil dari 3. Artinya 3 nggak boleh ikut. Nah, 3 ini nggak boleh ikut. Ya, jadi dari syarat ini dan X bilangan bulat, ini himpunan, ini kurung kurawal ya. Nah, ini kurung kurawal juga. Menurut syarat 2, ini boleh minus sekecil-kecilnya boleh. Ya, min 1, 0, 1, 2, mentok 2 aja. 3 nggak boleh. Ya, jadi yang merupakan himpunan M, ya, M nanti hanya dibatasi kalau dari batas yang atas ini harus dimulai dari min 3. Kalau dari batas bawah harus dimulai dari min tak hingga, boleh ya. Jadi yang menjadi yang memenuhi kedua syarat itu min 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. 3 memenuhi syarat di sini tapi tidak memenuhi syarat di sini, harus dua-duanya memenuhi syarat. Nah, ini ada berapa elemen di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ya, ada 6. Nah, sekarang tentukan banyak himpunan bagian tak kosong, banyaknya berapa. Ya, kita punya rumus. Ya, kita punya rumus himpunan bagian. Ini adalah 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N ini termasuk himpunan kosong. Ya, jadi himpunan bagian tak kosong, ya, ini adalah 2 pangkat N terus dikurangi 1. 2 pangkat N, N-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 pangkat 6 hasilnya dikurangi 1. 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu 2-nya ada 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kurang lagi. Ya. Ini kali ini 4. Ini kali ini 4. Ini kali ini 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, berarti ini adalah 64 dikurangi 1. Jadi total adalah 63. Ya, jadi ini bagaimana cara kita menghitung ya banyak himpunan bagian tak kosong dari M. Kalau detailnya, ya, kita lihat soal-soal sebelumnya. Ya, ada yang himpunan kosong, ada yang beranggotakan 1, beranggotakan 2, dan seterusnya. Baik, ini pembahasan untuk nomor 11. Nomor 12.
Tentukan kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Yang A, himpunan 1, 2, 3, 4. Kardinalitas adalah banyaknya elemen himpunan. Ya, simbolnya N, habis itu diikuti nama himpunannya, A. Nah, ini jumlahnya berapa? NA 1, 2, 3, 4, 4. Seperti itu ya. Yang B, A, I, U, E, O ini adalah himpunan huruf vokal. Jadi NB sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti ya. Merah, kuning, hijau ini adalah himpunan warna lampu lalu lintas ya. Ini C, jumlahnya 3. Nah, sekarang yang D, N, D. Kita lihat ada beberapa huruf yang ditulis ulang. Nah, ini sebenarnya dalam himpunan tidak boleh. Ya, jadi A itu harusnya ditulis sekali. Ya, jadi ini kita koreksi dulu ya. M ini sudah, jadi nggak perlu tulis lagi. A ini sudah, nggak perlu tulis lagi. Jadi M, A, T, nah ini nggak perlu tulis lagi. M, A, T, E memang satu ya. Habis itu I memang satu, K memang satu. Jadi harusnya himpunannya seperti ini cara nulisnya. Ya, M, A, T, E, I, K. Mana I-nya? Ini muncul K. Nah, oke. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ND sama dengan 6. Ya. Dalam menulis himpunan, ya yang sama ditulis sekali saja. Ya. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 12. Nomor 13, tentukan himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Himpunan kuasa itu sama dengan himpunan bagian. Jadi himpunan bagian dari A, ya, untuk yang A saya cap di sini adalah himpunan kosong dan himpunan yang terdiri dari satu anggota yaitu A. Nah, sesuai dengan segitiga Pascal ya, kalau ada satu anggota ya ada dua himpunan nanti. Ini ada dua anggota, berarti nanti ada tiga, ya total ada empat nanti. Ya, jadi ada tiga apa istilahnya, tiga kategori himpunan kosong, satu anggota dan dua anggota. Jadi untuk yang B, ya yang nol anggota. Itu ada himpunan kosong, ya. Yang satu anggota itu ada dua A ya, dan B. Yang dua anggota ada satu yaitu A B. Ya, untuk yang C sekarang. Yang C ini A sama himpunan kosong. Himpunan yang isinya himpunan kosong berarti praktis sebenarnya ini C dengan A itu sama. Ya, himpunan kosong ditulis maupun tidak tulis itu ada. Ya, jadi untuk yang C jawabannya sama dengan A, yaitu himpunan kosong. Ya, atau himpunan kosong itu himpunan yang tidak diisi ya. Nah, himpunan kosong. Nah, di dalam matematika himpunan kosong, ya, himpunan yang nggak ada isinya itu sama dengan seperti ini simbolnya. Jadi himpunan yang di dalamnya himpunan kosong berarti ya himpunan kosong ya. Jadi ini sama A. Ya, sama A. Sekarang untuk jawaban yang C. Oh, sudah C ya, D sekarang. Sekarang yang D, lah ini anggota himpunannya himpunan kosong aja. Ya, di dalam himpunan kosong ada himpunan kosong lagi, pada dasarnya himpunan kosong aja. Jadi yang D itu kuasanya hanya satu yaitu himpunan kosong. Ya, himpunan kosong itu nggak ada, nggak usah pakai isi. Ya, ini atau jawabannya boleh juga seperti ini. Ya, baik, ini pembahasan nomor 13.
Nomor 14, jika A adalah himpunan dari semua bilangan bulat positif yang membagi habis 2015, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Ya, kita mulai dari memfaktorkan biar kita itu mudah dalam kerja. 2015 karena belakangnya 5 pasti habis dibagi 5. Ya. Jadi kalian bisa dengan bantuan kalkulator di rumah ya. 2015 bagi 5 ini adalah 403, atau kalian bagi biasa juga boleh. Nah, 403 ini masih bisa dibagi lagi. Ya, kalian coba-coba dengan bilangan prima ya. Jadi dibagi 2 enggak mungkin, bagi 3 ternyata enggak bisa, bagi dari kalau 4 enggak usah, 2 enggak bisa, jelas 4 enggak bisa kan gitu ya. Bagi 7 coba ternyata enggak bisa, dibagi prima setelahnya adalah 11, ternyata enggak bisa, dibagi 13 bisa ya. Dibagi 13 hasilnya adalah 31. Ya. Jadi semua bilangan bulat positif yang habis membagi 2015 ya, lebih efektif kita pakai sini ini 2015 ya. Kita mulai dari 1 karena 1 adalah bulat positif ya. Ya, kalau 2015 bagi 1 ya 2015. Ya. Terus angka yang kecil lagi mana? 5 ya. Bagi 5. Dibagi 2 jelas enggak bisa, 3 enggak bisa, 4 jelas enggak bisa, 2 karena enggak bisa ya. Bagi 5. Kalau bagi 5 403. Terus angka yang lebih besar lagi mana? Jelas 13 ya. 13 dapat 31. Jadi jumlah angkanya berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi himpunan A ya yang membagi habis 2015 adalah 1 5 13 2000 31 dulu ya, biar urut. Enggak harus urut sebenarnya, tapi kalau urut kan enak. 31 403 2015 ini. Nah, kardinalitasnya ya ini sama dengan 6 1 2 3 4 5 6. Nah, banyaknya himpunan bagian adalah kuasa ya, himpunan bagian atau kuasa adalah 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat 6 adalah 64. Tetapi ini disuruh tentukan banyak himpunan bagian A yang tidak kosong. Karena ini ada satu yang kosong, berarti himpunan bagian yang tidak kosong ini adalah 64 dikurangi 1 yang kosong ya, tinggal 63. Jadi 63 adalah jawabannya. Baik, ini pembahasan untuk nomor 14. Nomor 15, dengan menerapkan prosedur yang telah diajarkan, cek kesamaan himpunan A dan B. Berapakah langkah yang harus diperlukan untuk memastikan A sama dengan B? Berapa pencocokan yang harus dilakukan? Apakah kalian dapat membuat kesimpulan keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah dalam banyaknya pencocokan? Langkah yang pertama, ya, kita pastikan ekuivalen dulu. Ya, jadi ekuivalen itu apa? Anggotanya sama. Di sini 1 2 3 4 5, di sini juga harus 5. 1 2 3 4 5. Jadi NA ya, kardinalitas A itu sama dengan nilai kardinalitas B. Nah, kalau ini sama berarti keduanya ekuivalen. Ya, langkah kedua, kita cocokkan elemen-elemennya. Apakah semua elemen di A itu ada di B dan B ada di A? Ya, langkah kedua, apakah elemen A ya itu sama dengan elemen-elemen yang ada di B? Ya, elemen-elemen ada di B. Ya, kita lihat 1 di sini ada, 1 ada. 2 di sini ada, 2 di sini ada. 3 di sini ada, 3 di sini ada. 4 ada, 4 ada. 5 ada, 5 ada. Jadi keduanya pasti sama. Jadi apakah kalian dapat membuat kesimpulan keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan langkah-langkah banyaknya pencocokan? Langkahnya hanya 2. Ya. Tapi tentu saja langkah yang kedua semakin banyak data, kalau baik langkah pertama maupun kedua ya, semakin banyak data ya semakin lama kita dalam proses mencocokkan. Kalau ini sampai 100 gitu kan, kita mencocokkan kardinalitasnya kan ya agak jelimet juga sampai 100 kan gitu ya.
Ini juga jadi misalnya ini sampai 150 gitu, waktu yang kita gunakan lebih lama. Tapi pada dasarnya langkahnya cuma dua ini. Ya, langkah pertama kita pastikan dulu kardinalitasnya sama. Setelah sama baru pada langkah kedua. Kalau nggak sama jelas nggak usah dilakukan langkah kedua ya. Jadi pasti nggak sama. Ya, kalau sudah ekuivalen kita pastikan elemen-elemennya itu kiri dan kanan A dengan B itu sama. Baik, ini bahasan nomor 15. Oh ya, jadi kesimpulannya ya, jadi A dan B ini adalah dua himpunan yang sama.